ketika kita rela berangkat subuh setiap weekend ngejar dari satu panggung ke panggung yang lain, juga itu udah menunjukkan kita passion soal ini. Tanpa disadari sebetulnya kita lebih banyak membatalkan acara lain di luar band sih. Ya gak sih? Begitu banyak pernikahan kawan-kawan yang tidak kita hadiri. Hadiri juga begitu pulang banyak tahun. Perceraian kawan-kawan yang tidak kami hadiri juga. Itu enggak perlu diundang. Enggak perlu diundang. Itu ada hubungannya sih ya, antara kayak reaksi penonton sama akhirnya membuat kita lebih mood lagi dalam bermain musik tuh sebenarnya saling berhubungan gitu. Jadi kayak main musik untuk diri sendiri, tapi ketika performance-nya jadi bagus, penonton bisa merasakannya dan mereka bereaksi. Reaksi penonton membuat kita tambah lebih semangat gitu. Jadi kayak rantai aja. Saling menyuapkan. Iya gitu. Apa ya? Momen yang bikin kita merasa hidup. Manggung tuh. Iya. Menurut gua salah ada satu ada adrenalin rush-nya juga. Iya. Itu sulit digambarkan. Itu tipe-tipe yang lu bisa snap langsung gitu. Lu bete, lu capek, lu apa, ketika manggung, seru, langsung gitu. Mood langsung berubah. Sersan, serius tapi santai. Tapi itu sih. Band-band metal lain mungkin yang se-genre lah mungkin sama kita gitu ya. Sejenis lah, bukan se-genre, sejenis sama kita. Kayaknya nggak mungkin melakukan apa yang kita lakukan selama ini gitu. Maksudnya kita melakukan sesuatu itu sangat serius dengan sangat tidak serius. Ya benar. Itu dia. Itu sangat sering guys, itu sering banget. Lemmy mungkin sentimen. Tapi ya sih kayaknya Lemmy sih kalau gue ya. Jadi kita mau cheer sama Lemmy di kayangan sana.